Selamat sejahtera murid-murid. Hai, cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar topik baru hari ini. Saya Cikgu Laila Fasha Ibrahim dari SMK Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tajuk Haba Pembakaran, Termokimia. Di akhir episod ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud haba pembakaran. Kedua, menentukan haba pembakaran bagi suatu tindak balas. Ketiga, membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pembakaran. Dan yang terakhir, membandingkan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat dulu video ini. Ha, tinggi tak roket tu naik? Murid-murid ingat tak siapa angkasawan pertama Malaysia? Ada sesiapa nak beri jawapan? Ya, betul. Datuk Dr. Syaikh Muzaffar Syukur merupakan angkasawan pertama Malaysia. Semasa Datuk Syaikh Muzaffar naik ke angkasa di Rusia dahulu, roket yang membawa beliau naik memerlukan pembakaran haba yang begitu banyak. Jadi, hari ini kita akan mempelajari haba pembakaran. Apa itu haba pembakaran? Haba pembakaran adalah haba yang terbebas apabila satu mol bahan terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jom kita lihat satu contoh tindak balas pembakaran. Ini adalah satu contoh tindak balas antara karbon dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida. Ha, beginilah cara menulis persamaan termokimia. Di sebelah persamaan, mesti ada nilai haba pembakaran, iaitu delta H, sekali dengan tanda positif atau negatif. Murid-murid ingat apa bezanya? Cuba ingat balik dan beritahu cikgu. Ya, betul tu. Positif untuk tindak balas endotermik, iaitu tindak balas yang menyerap haba. Dan negatif untuk tindak balas eksotermik, iaitu tindak balas yang membebaskan haba. Sekarang, kita lihat bagaimana nak menentukan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Contohnya, kita lihat persamaan ini. Bagaimana nak tentukan haba pembakaran bagi etanol C2H5OH? Macam mana ya kita boleh dapat negatif 1376 kilojoule per mol seperti yang dilihat dalam persamaan termokimia ini? Ha, tibalah masanya untuk kita menjalankan eksperimen. Jom kita ke makmal. Jadi, apakah pernyataan masalah kita pada hari ini? Pernyataan masalah bagi eksperimen ini adalah, adakah bilangan atom karbon per molekul alkohol mempengaruhi haba pembakaran? Apa hipotesis yang boleh kita bina? Ya, semakin banyak bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Sebelum menjalankan eksperimen, kita mesti mengenal pasti semua pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Pandainya murid-murid. Ya, bilangan atom karbon per molekul alkohol.
jika murid-murid menjawab jenis alkohol juga diterima, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Ya, kita nak tentukan haba pembakaran. Itulah jawapannya. Dan apa pula pemboleh ubah yang dimalarkan? Bahan yang tidak berubah adalah isi padu air dan juga bekas kuprum. Jadi, apakah radas yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen ini? Inilah yang kita perlukan untuk menjalankan eksperimen ini. Dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Murid-murid, cuba bayangkan bagaimana susunan radas eksperimen ini. Ya, betul. Macam inilah cara susunan radas bagi eksperimen menentukan haba pembakaran berlainan jenis alkohol. Sekarang, mari kita lihat macam mana nak jalankan eksperimen ini. Pertama sekali, kita perlu menyukat 100 cm padu air dengan silinder penyukat dan tuangkan air ke dalam bekas kuprum. Kemudian, kita sukat suhu awal air dan rekodkan. Langkah ketiga, kita letakkan bekas kuprum seperti dalam rajah tadi. Keempat, isikan pelita dengan metanol. Kelima, timbang pelita bersama penutup dan sumbunya dan rekodkan jisim awal pelita. Keenam, kita laraskan kedudukan pelita dengan bongkah kayu. Pastikan nyalaan pelita menyentuh bahagian bawah bekas kuprum. Nyalakan sumbu pelita. Kita kacau air sepanjang pemanasan dengan termometer. Apabila suhu meningkat sebanyak 30 darjah Celsius, padamkan nyala pelita dan rekodkan suhu tertinggi air yang tercapai. Timbangkan semula pelita tadi dan rekodkan jisim akhir. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah tadi dengan etanol, propanol dan butanol. Selepas menjalankan eksperimen, mestilah ada keputusan. Bagaimana jadual data kita? Ha, begini ya jadualnya murid-murid. Mesti ada jenis alkohol, suhu air dan juga jisim pelita. Jadi, apa yang kita dapat dari eksperimen ini? Apabila dikira, haba pembakaran bagi metanol CH3OH adalah negatif 725 kilojoule per mol. Etanol C2H5OH negatif 1376 kilojoule per mol. Propanol C3H7OH negatif 2017 kilojoule per mol dan butanol C4H9OH negatif 2679 kilojoule per mol. Ha, murid-murid dah boleh nampak trennya. Cuba tengok jadual ini. Apa hubungan antara bilangan atom karbon per molekul alkohol dengan haba pembakaran? Ya, betul tu murid-murid. Apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol meningkat, haba pembakaran juga meningkat. Mari kita lihat pula bagaimana nak mengira haba pembakaran. Jom kita cuba kira haba pembakaran bagi propanol C3H7OH. Andaikan kita dah buat eksperimen dan ini merupakan data daripada eksperimen itu. Macam mana kita nak mula mengira? Sebelum itu, murid-murid akan diberikan maklumat yang berikut. Iaitu,
ketumpatan air, muatan haba tentu air dan jisim relative atom. Okey, untuk mengira haba pembakaran, hanya ada 3 langkah yang murid-murid perlu tahu. Pertama, kita perlu kira bilangan mol bahan api. Untuk eksperimen ini, kita gunakan propanol C3H7OH. Kita cari dulu jisim molar propanol, iaitu 60 gram per mol. Kemudian, kita kira jisim propanol yang terbakar yang kita boleh dapat dari jadual data tadi. Jisimnya adalah 1.5 gram. Untuk mendapatkan bilangan mol propanol, cuba murid-murid tekan kalkulator. Apa jawapannya? Bagus, murid-murid. Jawapannya 0.025 mol. Okey. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Kita kira pula perubahan haba menggunakan formula MC theta. Apa itu M? M adalah jisim air. Sebanyak 500 cm padu digunakan dalam eksperimen ini. Maka, jisim air adalah 500 gram dan theta adalah perubahan suhu, iaitu 23.9 darjah Celsius. Jadi, kita masukkan nombor-nombor ini dalam formula MC theta. Kita tekan kalkulator dan kita akan dapat 50,190 joule. Dan langkah terakhir iaitu mengira haba pembakaran yang diberi simbol delta H. Untuk ini, kita perlu kaitkan secara perkadaran. Jika 0.025 mol propanol menghasilkan 50,190 joule, 1 mol propanol pula menghasilkan berapa ya? Ha, inilah cara mengira untuk 1 mol propanol. Murid-murid tekan kalkulator dan kita akan dapat 2,007,600 joule per mol. Atau kita boleh bahagi dengan 1,000 untuk dapatkan 2,007.6 kilojoule per mol. Dan ini adalah persamaan termokimianya. C3H7OH bertindak balas dengan 9/2O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Bagaimana pula dengan gambar rajah aras tenaga? Macam mana nak lukis? Ha, inilah cara melukis rajah aras tenaga. Paksi Y adalah tenaga. Memandangkan haba dibebaskan dalam tindak balas pembakaran, maka ini adalah tindak balas eksotermik. Aras tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi dari aras tenaga hasil tindak balas, seperti dalam rajah ini. Dan murid-murid jangan lupa untuk menulis nilai delta H, iaitu jumlah haba pembakaran. Macam mana? Okey tak setakat ini? Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba jawab satu lagi soalan. Dah bersedia dengan pen, kertas dan kalkulator? Okey, ini soalannya. Haba daripada pembakaran 0.28 gram oktana C8H18 dapat menaikkan suhu 200 cm padu air daripada 30 darjah Celsius kepada 46 darjah Celsius. Berdasarkan maklumat ini, hitungkan haba pembakaran oktana C8H18. Cikgu beri masa untuk murid-murid cuba dahulu. Macam mana? Dapat tak jawapannya? Ingat 3 langkah yang cikgu ajar tadi? Langkah pertama,
kita kira apa? Ya, kira bilangan mol bahan api, iaitu oktana. Jawapannya 114 gram per mol. 0.28 gram oktana yang dibakar telah diberikan dalam soalan tadi. Jadi, bilangan mol oktana C8H18 adalah... Ya, terbaik murid-murid. 0.0025 mol. Masih ingat langkah kedua? Ya, kita kena kira perubahan tenaga haba menggunakan formula MC tita. Isi padu air telah diberikan dalam soalan, iaitu 200 cm padu. Jadi, jisimnya 200 gram. Tita iaitu perubahan suhu bersamaan dengan 16 darjah Celsius. Jadi, perubahan habanya MC tita, kita akan dapat 13,440 joule. Okey, apakah langkah terakhir? Ya, mengira haba pembakaran. Ingat tak, kita kena kaitkan secara perkadaran. Jika 0.0025 mol oktana menghasilkan 13,440 joule, bagaimana pula dengan 1 mol oktana? Ha, kita tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya 5,376,000 joule per mol ataupun 5,376 kilojoule per mol. Dan ini adalah persamaan termokimia bagi tindak balas oktana dengan oksigen. C8H18 bertindak balas dengan 25/2 O2 menghasilkan 8 CO2 dan 9 H2O. Murid-murid ingat lagi macam mana nak lukis gambarajah aras tenaga? Ha, inilah rajah aras tenaga yang betul. Bagus murid-murid. Kita cuba pula soalan ini. Apabila 9 gram bahan api terbakar, ia menaikkan suhu 100 cm padu air sebanyak 30 darjah Celsius. Hitungkan haba pembakaran bagi bahan api R. Diberi jisim molar R bersamaan dengan 180 gram per mol. Antara jawapannya A, 22 kilojoule per mol, B, 252 kilojoule per mol, C, 630 kilojoule per mol atau D, 1134 kilojoule per mol. Dapat tak jawapannya? Ya, jawapannya B, 252 kilojoule per mol. Bagaimana dapat jawapan ini? Langkah pertama, kita kira bilangan mol bahan api R, iaitu 0.05 mol. Langkah kedua, kita kira MC tita. M, isi padu air adalah sebanyak 100 cm padu dan tita adalah 30 darjah Celsius. Jadi, perubahan habanya MC tita adalah 12,600 joule. Dan langkah ketiga, mengira delta H. Ingat tak, kita perlu buat secara perkadaran. Jika 0.05 mol menghasilkan 12,600 joule, 1 mol akan menghasilkan 252,000 joule per mol. Ataupun seperti dalam jawapan, 252 kilojoule per mol. Kita cuba lagi satu ya.
soalannya seperti berikut. Maklumat berikut menunjukkan keputusan bagi satu eksperimen untuk menentukan perubahan haba bagi pembakaran propanol. Isi padu air dalam bekas kuprum adalah sebanyak 300 cm padu. Suhu awal air dalam bekas kuprum adalah 27.5 darjah Celsius. Dan suhu tertinggi air dalam bekas kuprum adalah 68.5 darjah Celsius. Berapakah haba yang dibebaskan dalam pembakaran propanol C3H7OH? A 34.65 kilojoul, B 51.66 kilojoul, C 86.31 kilojoul atau D 120.96 kilojoul. Apa jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya B. Bagus murid-murid. Maksudnya, murid-murid peka dengan kehendak soalan. Soalan ini hanya memerlukan pengiraan MC theta dan bukannya delta H. Jadi, kita hanya perlu tahu jisim air iaitu 300 cm padu dan theta iaitu perubahan suhu yang boleh kita kira dari soalan iaitu 68.5 tolak 27.5 darjah Celsius iaitu 41 darjah Celsius. Oleh itu, MC theta bersamaan dengan 51,660 joule ataupun 51.66 kilojoule. Okey, soalan terakhir. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas pembakaran metanol. CH3OH bertindak balas dengan 3/2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Nilai delta H adalah negatif 726 kilojoule per mol. Antara gambarajah aras tenaga berikut, yang manakah mewakili tindak balas ini? A, B, C atau D? Ingat tak murid-murid? Untuk tindak balas pembakaran, ia adalah tindak balas eksotermik. Aras tenaga bahan tindak balas mestilah lebih tinggi dari hasil tindak balas. Jadi, jawapannya A. Wow, bagusnya! Murid-murid telah menjawab semua soalan dengan tepat. Syabas! Murid-murid, kalau tak cukup oksigen semasa pembakaran, apa jadi ya? Sebahagian besar karbon tidak dapat terbakar dengan lengkap. Jadi, gas karbon monoksida CO akan terhasil dan haba yang dibebaskan berkurangan. Pernah dengar gas karbon monoksida? Ini gambar apa ya? Ya, betul. Gambar asap keluar dari eksos kereta. Ini pula gambar apa ya? Ya, bagus. Ini gambar asap dari kilang. Okey, yang terakhir. Gambar apa? Pandai murid-murid. Gambar pembakaran sampah sarap. Ini semua adalah contoh pembakaran tidak lengkap yang menghasilkan gas karbon monoksida. Gas yang beracun dan mencemarkan udara. Inilah antara sebab kita tidak patut membakar sampah secara terbuka sesuka hati. Baiklah murid-murid, ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menyatakan maksud haba pembakaran,
menentukan haba pembakaran bagi suatu tindak balas, membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pembakaran dan membandingkan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Boleh kan? Mesti boleh. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye!